Halo guys, kembali lagi bersama gua Davario guys. Hari ini gua akan kembali bermain Call of Duty Mobile ya guys. Seperti yang gua bilang kemarin, kita akan mencari tank karena kemarin kita gagal untuk mendapatkan sebuah tank ya guys. Karena gua mati duluan sebelum mendapatkan sebuah tank. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Kita akan squad ya guys. Kita akan mencari sebuah tank karena kemarin gagal. Buat kalian yang tidak tahu cara mendapatkan sebuah tank, simak video ini guys. Ini gua ganti karakter ya guys. Biar kalian gak bosen juga lihat karakternya itu aja. Oke. Oke. Diawali dengan naik sebuah kapal. Wih. Ada saudara kita, guys. Ada saudara kita ternyata. Seperti biasa, untuk mendapatkan sebuah tank, kita harus nunggu zonanya mengecil terlebih dahulu ya, guys. Untuk mendapatkan sebuah tank, harus tunggu zonanya. Jadi untuk sambil kita menunggu, kita ngelut-ngelut dulu saja. Kita ambil senjata, tidak ada senjata ternyata di sini. Kita mendapatkan sebuah granat lagi, roket. Wow, ada senjata di sini, guys. Mantap. Oke. Kita ganti ini pakai AK. Walaupun gua gak suka AK ya guys, karena recoilnya itu loh, AK itu. Lu jatuh. Halo bro. GKS. Kita ngumpulin banyak ammo. Harus banyak ammo kayak gini. Harus ngumpulin banyak ammo terus. Sebanyak apapun yang kalian bisa. Sampai 500 ini stacknya ini ammo guys, biar kagak kaget cuy. Apakah di sini ada senjata? Oh, shotgun ternyata guys. Sini juga tidak ada senjata.
Apa kita di dalam zona? Iya, tentu saja kita dalam zona, my friend. Kita ke sana, guys. Sambil menunggu zona, kita harus jalan-jalan terlebih dahulu, menikmati tempat ini. Ada kaca. Woi. Bro, stop bro. Kamu yang mana? Kita ganti pakai ini aja. Lanjut. Kita harus cari helikopter ini, guys. Biar kelihatan yang diturunin pesawat itu kotak atau tank. Di mana ya helikopter? Di sana ada gak ada sih kalau gak salah. Setahu gua gak ada di sana. Apa ke sana kita, guys? Kita ikutin teman saja. Kita ikutin teman-teman saja, guys. Biar nanti kalau kita mati, kita bisa dihidupkan kembali. Jangan jauh-jauh seperti gua waktu itu, guys. Kalau mati, repot nanti. Ada yang lagi tembak-tembakan di bawah. Mana musuhnya ini? Sekitar sini dia. Nice. Kita ngekill satu, guys. Kita naik ke sini. Apakah di sini ada ada kotak. Gak bisa dibuka. Nah. Oke, arigato. Oh, nomor 4 lagi perang, guys. Kita bantu dia, guys. Kau nembak apa, bro?
Oh, itu dia musuhnya, guys. Aduh, susah sekali pakai AK, guys. Ya, kabur musuhnya dong. Ya, musuhnya kabur, guys. Kita kejar. Kita kejar. Hayo lo. Kita coba. Susah loh. Ada dua lagi di sini, guys. Ada dua orang. Au, au, au. Nice. Ada dua orang lagi di atas. Kita ganti senjata. Menggunakan ini. Di atas sini ada dua orang lagi tadi gua lihat, guys. Kita naik ini saja. Mana mereka? Kita kejar mereka, cari mereka di sini. Nomor 4 lagi perang. Sepertinya mereka tidak ke sini. Oh, itu dia, ada langkah kaki. Nice. Nomor 4 sekarat, guys. Okay. Ya, nomor 4 udah mati, guys. Bisa sih diselamatkan, tapi dia ada di luar zona. Kita gabung saja dengan nomor 1 dan nomor 2. Fokus ke misi kita untuk mencari sebuah tank. Kita harus cari helikopter ini. Ya, nomor 1. Nomor 1 mati, guys. Kita bantu, kita bantu. Mungkin membutuhkan waktu. Oh. Nomor 2 juga knock dan mati. Apa kita bantu? Tapi kalau gua ke sana, kita pasti akan mati karena gua gak terlalu jago. Pasti musuhnya jago itu. Kita menghindar saja ya, guys. Aduh, ini tank di mana sih? Oh. Man. Ada musuh lagi di sana. Wih, kita ikutan, guys.
Wow. Ada satu lagi, guys. Nice. Ada kotak di sini, kita dikasih kotak di sini, guys. Kita naik motor saja. Kalau ini nggak dapet tank lagi, terus gimana kita ya, guys? Ya, jaringannya, bro. Ah. Oh, tapi mantap. Ampuni saya. Darah saya sekarat, ampuni saya. Kita gak dapet tank lagi. Kita malah mati lagi. Oke, mantap. Susah sekali mencari tanknya. Aduh. Susah sekali mencari tank, guys. Kita kill 8. Dan yang lainnya sungguh, tapi tidak apa-apa. Ini masih rank biasa ini. Mungkin nanti gua akan solo mungkin ya, guys, biar cepat mendapatkan tank mungkin. Baiklah, guys. Tadi juga ada kendala dengan jaringan, tapi ya lumayan. Untuk game Call of Duty Mobile sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua, dan jangan lupa support channel gua ya, guys. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.